Sebuah pesawat yang mengangkut lebih dari 40 penumpang terjatuh di pegunungan sekitar Havelian di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, Rabu petang waktu setempat. Lokasi ini sekitar 125 km dari sebelah utara Islamabad, ibu kota Pakistan. Dan menurut otoritas setempat, diperkirakan tidak ada penumpang selamat dalam insiden ini. Sebelum jatuh, pesawat ATR tersebut menuju ke Islamabad dari kota di bagian utara Chitral.